Konstruksi Karma Bro with me, Bang Irwan dan Bang Lulu Pate yang bisa menuntun hidup lu lebih cucok lagi. Kali ini mah bro, kali ini gua mau reaction videonya Garin, karena udah lama banget gua gak liat nonton film Garin. Gua terpicu dengan thumbnailnya ya, yang mirip banget sama Lulu Pate semua. Ya, itu pakai ya sih ya, siluman babi ya. Dan tersinggung mah bro, santai aja, santai ya, santai, slow. Mau kita lihat lah ya, oke. Dan judulnya itu yang bikin gua rasanya gemes-gemes gitu ya. Pentil. Pokoknya baru mampir ke sini jangan lupa subscribe bro ya. Kita masih kumpulin subscriber sebanyak berapa ya kemarin gua hitung ya? 2 juta, yeah. Salah, 2 juta, ya. Yeah. Kita mau kumpulin 2 juta, mah bro, dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya, ya. Jangan dikasih ampun lah, ya. Dan jangan lupa komen di bawah, mau gua reaction apa lagi dan share ke teman-teman, bro. Kita langsung gaskan ke kontennya. Gil, santai Gil. Gil kan tuh. Oke. Jangan nangis Gil, jangan nangis. Emang mau kita perangin? Apa lo? Aji udah ditungguin tay. Lagunya itu lo. Bajingan. Kok orang? Kalau dibilang orang Jogja itu ramah, sebenarnya gini. Semua gak usah orang Jogja, itu ramah tuh tergantung orangnya. Aku ya, juga ketemu banyak orang Jakarta yang ramah, ketemu banyak orang Papua yang lebih ramah daripada orang Jogja. Banyak sekali. Masalahnya gini, kenapa kayak stereotip orang Jogja itu ramah bisa muncul? Karena kalian lupa orang Jogja. Motor saya lo lang 4 lo 2 steer นะครับ ทุก คน. Yang เป็น 5 lo lo หน้า เข้า ไป ดู ใน ช่อง UY นะ มา ดู กัน. Gua serius dengan tadi. Wah, lu lihat deh, wah. Diterjemahkan dari lembah ganteng Fenokat Suki. Lu yang pecinta video-video bajakan ya, yang lu download, suka download apa subtitle. Nah ini orang-orang subtitle dari lembah ganteng sama Fenokat Suki. Anjing, kepikiran itu dia tanya. Kok jadi masa jadi ini sih? Mereka bisa kiri atau tidak? Mereka bisa kiri atau tidak? Mereka bisa kiri atau tidak? Kok dari dulu tuh gue bingung ya. Gue nonton film Thailand tuh gue tahan gitu loh. Jadi kayak pemerannya tuh ganteng, cantik-cantik itu cantik banget. Sekali ini ngomong tuh gue ilfil lah, kayak gini. Padahal kayak gitu, kayak gitu. Aduh, muntrak lagi kan. Gitu. Jadi kalau mau ramah, semua orang tuh bisa ramah. Semua orang. Baik, lari. Itu mas, rumah yang putih sebelah kanan kamu ada juga? Mana? Merah putih satu lagi kanan. Merah putih yang mana sih aja? Itu. Kiri. Kanan. Ih, enggak ada, Pak. Ada lagi nih. 3 ini. Bagus. Satu lagi. Kanan gila, jago, Gar. Kedok 2 anjir. Oh, mampus lu. What the fuck they are doing? Berketol. Itu pertanyaan anjing. No. Let's go. Kelon satu loh. Iya, ada. Banyak kita lu. Ada, step kiri. Loh. Itu siapa tuh? 3. Gua instan, depanku ini masih ada. Kayak gini anjir mainnya. Kalau di PC. Oh, mampus. Bokeh 1 kali seminggu. Aku makannya tuh sehari lebih parah pada dia, kayak 6-8 kali lah. Yang waktu bulan-bulan awal 8-10 kali per hari, itu pun makan nasi terus loh. Jadi entar, sorry, kamu kalau bangun pagi itu nggak pernah ngerasa pengen buang air besar gitu? Enggak. Wah, ini yang gue suka dari Garin ya. Live streamnya tuh bahasnya gitu loh. Kok nabung gak? Gak tau, tapi anehnya kalau kupu-kupu gak banyak. Walaupun makan aku banyak gitu loh. Terus itu makanan larinya kemana? Makanya aku bingung, makanya takut aku tanya dokter. Aku sebenarnya naik berat badannya aku bersyukur sih, kayak tahu jadi lemak gitu. Mungkin, kok gak mungkin, takut?
mungkin gini kali Rit, kalau biasa kan tubuh orang kan paru-paru, jantung, lambung, dia enggak, dia usus dari atas ke bawah. Enggak, dia masanya bilang berat badan enggak naik. Kalau dia berat badan enggak naik sehari buang air besar sampai 2 kali, itu sehat dan wajar. Ya, ya. Kalau seminggu sekali ada yang salah berarti. Mama aku juga soalnya gitu. Mama aku 2 kali, aku seminggu sekali. Anjir. Siapa aku dari dulu kecil tuh kalau mau pupuk itu harus dikasih makan buah sayur. Kok pelihara piton kah di perut? Gak tahu. Dari kecil sih kayak bukan, gitu. Bukan cacing, piton ini yang di perut. Kagak kok. Kalau usus kan 12 jari, Rit. Dia 48 jari. Sumpah. Nah, ini bisa jadi karena ini mas, lambung aku kan sakit lambung lumayan parah. Nah, gak tahu nih ya, logikanya temen aku nih. Okay, ya, okay. Temen kamu dokter bukan? Kan. Ya nah, sudah, enggak usah dimasukin consideration itu. Enggak valid. Jahat. Harus ini berarti jadi apa? Oke, okay, iklan. Mortal Kombat. Ya ini tuh Mortal Kombat tuh. Gua udah nanti ini tuh keren ini tuh asli sumpah. Oh, ini ada apa nih iklan? The target has superhuman abilities. Okay. It had the same dragon marking you do, Cole. Oh yeah. I think it's an invitation to fight for something known as Mortal Kombat. Ini. Oh, itu sih itu kah? Woi. Luar naga ya. I am Sub-Zero. Get over here. Oh, Sub-Zero sama Scorpion berantem dulu ya. Wajar ini gua ga demen nih. Apa ya? Subjek menarik nih kalau besok Cimon datang. Temanku ada yang pengen. Enggak, soalnya pacarku juga apa, dia kesusahan buang air besar tapi naik berat badannya tuh gampang gitu loh. Oh iya iya. Anak babi sini. Aku merasa aku dikatain loh abis ngomongin aku. Anak babi. Remi cobi. Apa dia? Emosi gue lihat ya. Enggak, aku ngerti kalau maksudnya metabolisme setiap orang tuh beda-beda. Aku ngerti. Iya, iya. Tapi bisa enggak sih asam lambungnya yang ngemakan makanan itu yang enggak ada. Nah, itu aku enggak berani ngomong karena aku enggak tahu yang bagian itu. Apa tapi setahu kalau misalnya biasanya kayak itu ngaruhnya ke berat badan. Nah, karena metabolisme tubuh kan ngaruhnya ke pencernaan dan apa buang air besar. Ya. Ya kan? Hubungan yang besar metabolisme badan dia itu. Aneh gue, freak gue aja sumpah. Tuh, lebih anehnya lagi aku nih 2 jam makan, 3 jam makan. Abangku bilang, "Udah lah lu enggak usah makan lu," gitu kan. Makan mulu. Pernah nih dicobain enggak dikasih makan, dibiarin berapa hari. Nah. Kok enak tiri enggak? Enggak, masih sampai kurus. Sumpah. Tapi bah. Gue dengernya. Gue denger salah gak aku ngomong dia kayak anak tiri? Rimpah. Maksudnya sehari kayak dikasih makan kayak orang normal lah, paling banyak 4 kali lah gitu kan. Terus paling banyak 4 kali. Febri iri mendengar ini. Febri. Nah. Terus akhirnya ini aku jadinya pernah pingsan jadinya. Terus asal lambungnya naik ke tenggorokan gitu, tau gak sih, Mas? Oh, gua tahu. Nah, jadi muntah terus pingsan gitu. Pernah. Kalau ini ilmiah ya. Gua pernah kemarin ke dokter THT temani sama lah pokoknya sapaan, dan sebelum gua itu ada satu orang, jadi ngantrinya tuh kayak berjarak, dan dia waktu konsultasi kita bisa dengerin. Jadi dia batuknya itu cuman malam, dan ternyata setelah diselidikin itu waktu dia baring itu asam lambungnya bisa naik gitu ke tenggorokan, jadi selalu batuk waktu mau dia baring. Nah, ternyata asam lambung cuy mengerikan. Makanya enggak berani lagi kalau aku mau makan, ya udah makan gitu. Enggak berani terlalu menunda. Seru ya. Berarti dia aku curiga nih. Kamu kalau kentut becek enggak kentutnya? Jangan-jangan keluarnya lewat situ. Enggak. Nah.
Bre, gua salah. Gua salah klik video anjing. Ini bahas apa, Teh? Wajar. Wajar apa hitam nih. Lu kalau kentut becek enggak? Ada pertanyaan macam apa itu, Dek? Aduh. Aku curiga. Aku curiga kok enggak beras minggu sekali tapi sekali kentut becek anget. Nah, aku curiga nih. Aku jarang beset, jarang mencret. Setahun bisa dihitung berapa kali doang. Aku pun jarang kentut. Aneh. Cuk, anjing metabolisme dia bukan metabolisme orang susah, Cuk. Loh, malah metabolisme orang susah mah kalau berangnya seminggu sekali. Lah, kalau misalkan dia buat nahan lapar, Bro. Kalau kita masalah makanannya dari tadi bilang kita ini tahan kali sehari aja pingsan itu. Ya, cuma kalau mau ngomong kayak gitu justru itu metabolisme sangat berguna untuk orang susah. Susah enggak jarang makan dia. Jadi mending dibuangnya agak jarang. Ayo. Enggak tahan lama gitu. Dua sisi yang berbeda lah, Rit lah. Dan aku pun makan itu kebiasaannya harus pakai nasi. Gak bisa lepas dari nasi gitu. Jadi kalau lapar makannya nasi, jarang ngemil gitu. Oh iya. Ngemilnya nasi ya. Dia ngemil nasi kok. Ngemilnya mana nasi Padang? Pukul gue aja, sumpah. Ngemilnya nasi Padang, Jir. The greatest commanders can secure. Ram kali kamu iya. Kamu cewek tapi ngomong kayak gitu depanku. Ngemilio Mas Garet di mana nak rumah makan Padang. Pukul kamu, Je. Pulang. Pulang. Tapi abangku gitu. Tadi aku baru chat dia loh, kok lapar pengen ngemil. Sampai dia beli takoyaki dikasih nasi. Tuh. Takoyaki pakai kau orang Jawa apa takoyaki pakai nasi? Nasi dikasih sama nasi dikasih sama takoyaki. Ya sama. Dia ngomel di rumah pakai pada aja. Kerupuk kulit kasih kuah kali ya. Shit. Tabrak. Mantap. Dikat. Tim swap masuk. Sabar. Masih di atas ya dia? Masih di atas. Jo. Oke, tembakin gua dari jauh pakai SLR. Kurang aja. Dia ngeganggu ternyata, Cuk. Oke. Mati, Rud. No. Oke. Nice. Buta, Cuk. Itu granat ya, Cuk? Enggak. Dah. Dah. Habis. Ada yang nyamperin. Heal. Seru ya. Oh, fuck. Tunggu, semoga kirit. Semoga apa tuh, Rejo? This is a clusterfuck, yo. Bar-bar aku butuh peluru. Disamperin ya kita ya? Oke. Seru nih, anjir ya. Aduh, granat tuh habis lagi. PC-nya bagus ya. Fuckball! Kejar. Killing. Seru, nyamperin. Mampu. Good job. Oh. Lari nih, turun. Semak, semua meneh bangsat. Kenapa, dong? Blok. Oke, dari luar kawal. Good job. Pedayu pada pakar. Mati lu. Mantap. Semua dipakai aja nih. Gila. AR dipakai, sniper dipakai, dia sniper kan. Ya, sniper dipakai, loss handgun dipakai. Ini baru. Cakep. Boom. Serius sekali mukanya. Santai. Anjing, hampir kena lo. Kukira di atas bomnya. Sumpah, Wak, war satu rumah. Mau dimajuin deh. Aku knock kedua lo. Wow. Mati semua. Hajir, Rambo. Oh, habis kah?
habis kah gila. Oke lah bro, mantap kali ya, memang isinya babi ya. Pokoknya ini asik nih. Ada aja pembahasan yang kayak gitu ya, live streaming ya. Bahas makan, bahas perak, tentu becek, anjir. Pokoknya ya udah mampir, jangan lupa subscribe, komen di bawah, kita reaction apa lagi, dan like dan share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.